Saya adalah anak dari pedesaan. Dan saya sama halnya seperti orang-orang yang lainnya. Dan hobi saya adalah berpetualang. Itu pun saya hanya untuk bersilaturahmi, mencari pengalaman-pengalaman dan mencari ilmu-ilmu dari orang-orang baru. Setiap hari saya berpergian keluar rumah. Setelah mendapatkan sedikitnya informasi atau motivasi daripada media sosial, bepergian dengan menggunakan motor, kendaraan atau roda dua ini. Ya, walaupun seperti ini, tapi dia sangat berjasa dalam perjalanan. Bertemu dengan sosok tokoh-tokoh dan orang-orang yang luar biasa di luar sana adalah kebanggaan bagi. Sampai pada waktu saat ini, banyak sesuatu yang selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan untuk diriku sendiri. Karena pada hakikatnya, ketika saya mengetahui sesuatu, itu pun adalah untuk diriku sendiri, yang mana ingin selalu menjadi lebih baik daripada sebelumnya, bermanfaat untuk orang lain, untuk sekitar, tetangga ataupun masyarakat luas. Sampai hingga suatu saat saya mengingat kembali akan masa-masa kecil saya, yang mana ketika dulu kita dengan teman-teman sebaya kita penuh dengan interaksi, canda dan tawa. Namun untuk sekarang ini sulit untuk mendapatkan hal-hal semacam itu. Tersirat dalam benak, apakah dengan kemajuan teknologi saat ini itu menjadikan manusia lebih cerdas, lebih bijaksana, ataukah malah sebaliknya? Di kampung halamanku itu sangatlah luar biasa akan sumber daya alamnya. Dan sesekalipun saya sering bermain ke pesawahan-pesawahan, bertemu dengan para ibu-ibu yang sedang bercocok tanam. Rasanya adem. Tapi di samping daripada keindahan alam itu, ketenangan yang ada di pesawahan itu, hatiku menggebu-gebu dan berperang. Setelah tahu potensi yang sangat luar biasa yang ada di wilayah kampung halamanku, kenapa aku harus berurbanisasi? Kenapa aku harus berpergian keluar kota untuk mencarikan nafkah? Dalam masa pandemi ini sangatlah luar biasa, di mana dalam aspek apapun kita selalu diuji. Hanya kesabaranlah yang bisa melewati ini.